Halo teman-teman, banyak yang gue Zen dan kita akan menunjukkan teman-teman yang kita di Dan kali ini gue bakalan coba buat bermain Lumion Legacy. Gue gak tahu ini game apaan karena gue gak pernah nyoba. Jadi kayak bener-bener baru tuh lihat cuy ya, baru new game. Continue. Jadi ini gamenya gue mau coba aja mainin. Apakah seru atau enggak? Kalau seru gue bakal coba lanjutin. Biar makin banyak aja ya cuy ya. Soalnya gue lagi kehabisan konten juga. Oke, jadi kita mungkin bakal langsung mulai aja ya cuy ya, new game. Oke. Gua enggak tahu sih ini support mobile atau enggak, tapi gua harap support sih. Soalnya kalau support ya gua masih bisa lanjut main gitu loh. Oh, ada ceritanya dulu, Dimity Stone. Oke. Dimity Stone. Dapet niche Lumion Laboratory of Roria. Oh, tuh ada orang cuy. Kita kah itu? Lagi ngejar-ngejar anjing. Oke, wow, ini ada ceritanya ya. Ada orang. Nanti kita lihat ceritanya dulu ya cuy ya. Gue udah gedein suaranya mungkin. Apa nih? Apa terlalu gede guys? Wow, fascinating. Oke, itu tadi apaan? Gak ngerti juga gue. Gue deketin suaranya. Meteorologis harus tampet bla 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 bla. As always tune into Roria News on 6 to stay up to date. Ya gitulah pokoknya ya. Masih cerita cuy. Oh ini gue cuy. Gue apa tuh ada jam tangan gue cuy. Gue gak bisa. Wow ini game. Kenapa gue gak bisa ngelihat kanan kiri gitu loh. Hey honey, oke, kita suruh turun katanya. Game RPG kah ini? Gak tahu juga sih gue. Oh, there you are. Ya gue aja cuy, sebenernya gue gak terlalu ngerti ya. Jadi, maaf aja. Insist on showing you. Oh, she's on Lumi Watch. Apa tuh maksudnya tuh? To set it up, you have to press this button. Anjir, ngapain gua? Oke, loading dulu, loading. Loading. Welcome. Ngapa gua malah nulis? Apa nih maksudnya? Oh, nama gua. Wah. Ya udahlah, kita disuruh kasih nama dalam game gitu loh. Kepala kuda Daniel bisa ya? Oke, kita bakal lanjut Roria ID. Ya ada gue cuy. Lumi Coin. Apa tuh maksudnya? Aci Cumor, oke. For now I need to go to coin. Lumians. They aren't trained and they are star. Maksudnya apa tuh Lumians tuh? Hewan gitu? Lumians tuh hewan di dunia ini atau gimana? Gue gak tau deh. Gue suruh keluar. Nah akhirnya gue bisa jalan-jalan. Go talk to dead at the dig site. Dimana tuh? Map. Gila. Dimana sih? Gue harus kemana guys? Show you something. He's Kev. Kita harus ke Kev katanya. Oh ini kah? Ini kah bapak gue? Halo om. Ini apaan om? Gue harus kemana coba? Gue bisa lari cuy, mantap juga. Yaudah lah. Gue harus kemana tapi cuy? Kesitu kah? Cave, katanya kita harus ke cave. Mungkin cave kesini. Oh ya ini mitis dikset cuy ya. Bapak gue mana nih bapak gue? Kita harus ketemu bapak gue itu kah? Woi om, pak.
Panggil bapak sendiri om. How dare you are palaku Daniel. As you get you from your mother. You'll never believe what you say. As we are. Oke, okay. Okay, kalau gue sendiri aja, gue berusaha melatih juga nih. Jadi gue belum bisa menjadi translator yang baik sebenarnya. Tapi gue berusaha. Seperti itu, klik off, blablabla. Ah, bodo amat. What's happening now? Anjir, kenapa nih? Wow, nyala coy, hilang. Gila, waduh. Gravitasi itu bos. I can't believe it, the table is... This isn't good. Kayaknya yang lain tingginya pada tinggi-tinggi, kenapa gua pendek amat gitu maksud gue. Jadi itu sudah stand out sih. Sama orang sangat cepat. Gua tahu nih cuma beberapa lama. Yang gua bisain sih secepat mungkin yang that's all. The rain seems to have stopped. Tapi dengan lain. Yang laboratori itu maksudnya apa cuy? Tadi itu juga ada hewan gitu. Maksudnya itu apa gitu loh. Meet your parent at the laboratory. Gua gak tahu laboratori di mana, di rumah gua kayaknya sih. Tapi bentaran deh. Gua pengen... maaf cuy ya kalau suara gua serak. Nah. Lu kecil amat, Teng. Teng-leng. Teng-leng kan ini. Ada om-om. Ada orang juga. Oh, kita bisa ngomong sama orang-orang tuh di sini. Ini bentar. Gua gak peduli sama orang ya. Yang gua peduliin tuh... Ini apaan gitu loh. Ini kayak... Apa ini? Bebek nyangkut di pohon gitu? Ada pohonnya juga soalnya. Gak tau lah ya. Oh sini cuy, laboratorium cuy. Yaudah. Ini ngemeng-ngemeng kota juga kecil banget lagi. Sini kah? Ini belum masuk ada lumian-lumian ya. Woi. Hey palaku Daniel, I'm glad to see you. Ya. Kalau gue baca semuanya setengah jam sumpah ini. Gue sering. Itu apaan coy? The one you like the most. Oh kita suruh milih cuy. Oh ini mirip Pokemon ya. Apa janjian ini referensi Pokemon? Ada Fevin. Oke, pelagunya pick any. Ini electric. Ini dark. Ini plant. Ice. Fire. Hikari atau water. Electric. Ya, gue sih antara like kalau enggak electric sih. Antara dua itu gue paling suka dua ini sih. Tapi gue bingung cuy mau petir atau cahaya atau elemennya ya. Itu dua-duanya paling gue suka banget sih masalahnya cuy. Petir sama cahaya tuh. Gue beli cahaya deh. Glit ini namanya apa? Default. Ya maksudnya. Ya ampun, iya dah. Gue pilih Glit. Yes, kita pilih kasih nama Eglitnya. Kita kasih namanya dia apa, cuy? Kayak ya maaf deh guys, gua kasih namanya aneh. Aduh, depan-depannya harus palat terus, kenapa sih? Palat terang aja lah. Kenapa namanya palat terang? Nami. Bisa enggak? It's palat terang. Oke. Okay. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Palat terang, Pak. Namanya keren. Oke, kita perlu battle nih. You are and your... Oh, ini strategi kah? Willing to battle the first turn to run out of the loop demand are able willing to fix to that will. Lu jelasnya pakai bahasa Indonesia boleh gak, Bu? Mana bisa ya? Yaudah deh. Kari nih, kari. No, would like to battle Mam Sen. Nah, lo. Ayo, pala terang. Alright, oke, okay. Kita bakal perang coy, level 5 gua. Oke.
that your lumen health is displayed in green and its energy in purple. Okay, lumen health reach 0, it will be able to battle and you will need to use another lumen if you have any. Oh, you'll notice have 4 option, fight. Apa nih lumen maksudnya? Fight lah. Kita pakai bisa nih. Oh. Jadi lebih reduce. Okay. Kita pakai yang paling kecil dulu aja. Sure, you will need to wait or rest. Buset, ini kebanyakan penjelasannya, gue juga gak ngerti gitu loh. Okay, kita bakal coba pakai stair ya. The posting Kabunaga use strike. Wow, pala terang stair. Wah, apa tuh? Hah? Mungkin kita pakai shine? Use strike. Aduh, gue diserang lagi coy. Use shine. Hah? Gue buang-buang energi, gue rest deh. Oke. Brace. Mati dong gue. Lumion apa nih Lumion? Oke. Items. Gak ada apa-apaan juga gue. Oke, kita fight. Kita pakai punch. Use brace. Para terang use punch. Ayo. Gue gak ngerti itu dia ngedamage apaan sih. Ini gue hilangin dulu deh. Kita fight lagi. Punch lagi. Ayo. Abis ini gue udahan kayaknya cuy ya. Aduh, dari gue dikit lagi cuy. Punch. Run deh. Help. Shine gak berefek apa-apa cuy. Oh, dia rest. Oh, dia tapi punya energi. Stare. Oh, shit. Kita pakai stare lagi. Strike. Aduh, kalah kah gue? Yaelah, baru main langsung kalah, cuy. Dia jago banget. Gue ngelawan dia aja kagak bisa menang. Gue rest deh. Okay, gue dapet regen. No, mati ke gue. Oh, enggak. Aman. Fight lagi. Shine, gak berguna apa-apa kah? No, mati ke. No, kita kalah cuy, baru mah. Curang lu. Apakah cahaya jelek cuy? Gak tahu deh. Ya, gak tahu lah gue tipe sistemnya gimana. This machine will take the signal. Okay, bang. Udah gak usah banyak bacot, bang. Okay. Stop. Please, stop. Get some help. Please. Karakter gue juga bingung kayaknya tuh. Okay. Go to Gale Forest to start. Cing. Ntar coy. Waduh. Lucu banget. Ini nih plan nih. Kayaknya gue semungkin. Okay, coy. Mungkin segitu aja dulu buat episode kita kali ini. Karena menurut gue ini udah terlalu lama. Dan mungkin gue bakal lanjutin karena menurut gue ini lumayan seru. Okay, cuy, ya mungkin segitu aja buat episode kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. And yeah, see you next time in my video. Bye.